EMGS adalah sebuah syarikat company limited by guarantee di bawah pemantauan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kami diberikan dua tugas utama oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Yang pertama adalah untuk mempromosikan Malaysia sebagai hub pendidikan global yang terunggul di dunia. Dan yang kedua, kami juga memproses semua permohonan-permohonan visa pelajar-pelajar antarabangsa yang ingin melanjutkan pengajian tinggi mereka di Malaysia. Di Malaysia, kita mempunyai 20 universiti awam. Selebihnya adalah sebanyak 380 institusi pengajian tinggi yang diberikan kebenaran oleh kerajaan Malaysia untuk mengambil pelajar-pelajar antarabangsa daripada seluruh dunia. Mengikut data kami, pelajar Indonesia secara keseluruhannya yang berada di Malaysia pada masa ini lebih kurang 10,000 orang. Bagi jurusan pula, kebanyakan pelajar Indonesia mengikut data kami memohon untuk melanjutkan pengajian dalam Business Administration, Management and Administration, Computer Science dan juga Human Sciences. Keunggulan dan keunikan Malaysia sebagai destinasi utama pendidikan tinggi dunia adalah pertama kerana kualiti pendidikannya. Empat universiti di Malaysia yang tersenarai dalam top 200 QS World University Ranking tahun 2023. Yang kedua adalah di Malaysia itu mempunyai pelajar-pelajar antarabangsa yang lebih daripada 150 negara. Jadi sekiranya pelajar-pelajar Indonesia ataupun pelajar-pelajar antarabangsa daripada mana-mana pun sekiranya ke Malaysia mempunyai pengalaman untuk berkenalan dengan pelajar-pelajar daripada seluruh dunia. Ketiga adalah jika kita bercakap berkenaan dengan pembiayaan pengajian di Malaysia. Saya selalu mengambil contoh sekiranya anda mahu melanjutkan pengajian di negara seperti United States of America, USA, United Kingdom ataupun di Canada ataupun di Australia. Di Malaysia, anda hanya perlu mempunyai kos sebanyak 1/3 daripada apa yang akan dibelanjakan di negara-negara tersebut. Aku langsung pilih Malaysia karena ternyata ke sana juga harga tiket nggak mahal. Selalu aku bilang kuliah ke Malaysia tuh kuliah luar negeri, rasa dalam negeri. Jadi untuk jaraknya sendiri, Malaysia dan Indonesia cukup dekat. Kalau ada apa-apa, bisa bolak-balik cukup relatif mudah. Biaya hidup RM500, kalau dirupiahin cuma 1,7 juta. Itu udah bisa banget meng-cover makan, grocery, belanja, dan lain-lain. Kalau dibandingkan dengan kuliahan lainnya yang menggunakan medium bahasa Inggris, Malaysia itu budgetnya cukup affordable. Permohonan visa di Malaysia ini sangat mudah. Kita mempunyai satu sistem yang kita panggil STARS, Student Application Registration System, yang mana setiap permohonan itu hanyalah perlu melalui online. Pertama, pelajar itu boleh memohon secara langsung ataupun pelajar itu boleh melalui universiti yang telah dipilihnya. Dan masa yang diambil hanyalah kurang 14 hari. Syarat bikin visa di Malaysia tentunya yang pertama, kamu harus sudah diterima dulu sama kampusnya. Jadi udah ada yang namanya offer letter. Setelah itu, nanti pihak kampus akan memandu kamu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses visanya. Tapi kalau kalian nggak mau pusing kayak aku, kalian bisa banget langsung ke agen pendidikan dan mereka bisa bantuin kalian karena kalian nggak usah riset terlalu banyak gitu. Kalian kan tahu kalau Malaysia Indonesia di internet tuh suka berantem ya? Kelihatannya kayak nggak akur gitu. Tapi kalau mereka tahu aku tuh asalnya dari Indonesia, mereka bukannya kayak ngehujat atau gimana, malah di-welcome banget. Pengalaman paling menarik tentunya cultural experience, lebih ke way of life. Karena teman-teman aku di Malaysia itu, it comes from different background. Dan berteman sama mereka, aku bisa banyak mencuri ilmu-ilmu yang baik dan aku terapin di sini untuk karirku. Kepada semua calon mahasiswa, kepada semua ibu bapa, guru-guru, saya dengan ini dengan rendah hati mengajak, menjemput semua bakal-bakal mahasiswa ini untuk memilih Malaysia sebagai destinasi utama melanjutkan pengajian tinggi anda. InsyaAllah, anda akan mendapat layanan yang terbaik, kualiti pendidikan yang terbaik dan juga pengalaman terbaik di dalam hidup anda. Terima kasih.